Sudarlun, PT PLN UPT Unit Pelayanan Transmisi Banda Aceh melakukan terobosan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan melaksanakan pemeliharaan tanpa pemadaman. Pada Rabu 5 Mei 2021, UPT Banda Aceh menurunkan tim PDKB tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi untuk melakukan pemeliharaan jaringan gardu induk di Jalan Soekarno-Hatta, Aceh Besar. Oh ya, itu dari kasat mata kita nampak emang ya. Oke. Gardu induk itu selama ini berfungsi mendistribusikan arus listrik dari pembangkit ke rumah-rumah warga. Sistem pemeliharaan tanpa pemadaman merupakan upaya pihak UPT Banda Aceh dalam meningkatkan pelayanan listrik kepada masyarakat, khususnya di bulan Ramadan ini. Dan perbaikan terminasi di Basbar 1 GI Banda Aceh. Ya, perbaikan dalam rangka melakukan perbaikan titik sambung ya, titik sambung di mana ditemukan ada anomali. Kemudian untuk terus menjaga keandalan penyaluran kita, maka kita melakukan perbaikan titik anomali tersebut dengan metode pekerjaan dalam bertegangan. Ya, sehingga pekerjaan tersebut tidak mengganggu penyaluran ke pelanggan. Oke, Bang, berarti selama pengerjaan ini Banda Aceh tetap bisa lancar harusnya gitu. Iya, Banda Aceh tetap kita salurkan energinya, energi listriknya. Nah, ini ada 4 personil ya yang bertugas pada hari ini untuk memperbaiki anomali pada gardu induk ini. Jadi tim ini dilatih khusus ya, dilatih khusus di Semarang ya, sehingga mereka mendapatkan sertifikat dan mereka baru boleh melaksanakan pekerjaan secara bertegangan. Nah, ini harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai instruksi kerja. Ya, dan keselamatan adalah yang harus dijaga. PDKB mempunyai moto PDKB safety, safety, safety. Ya, terima kasih. Ini peralatan-peralatan ini yang ada di sekitar tadi, saya kontrol dari sini, dari 20 kp, dari 20 kp. Ini yang disebar ke kesempatan yang ada di Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambion TV. Oh ya, itu dari kasat mata kita nampak emang ya. Oke.